Hai, Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi dengan Kak Cha. Hari ini Kak Cha akan share tajuk tips urus masa untuk suri rumah bisnes. Selalu suri rumah ni selalu mengadu yang dia orang kata mereka ni sibuk. Sibuk jaga anak, sibuk kemas rumah. Sampaikan tak ada masa nak fokus pada bisnes. Okay, jadi macam mana untuk mak-mak suri rumah ni nak urus masa supaya dapat berjaya dalam bisnes walaupun daripada rumah, which is tak mustahil. Serumah pun boleh berjaya walaupun daripada rumah. Okey, yang pertama kena tahu priority. Yang jadi masalah bila mak-mak ni dia tak tahu mana priority. Anak tumpah sikit, lap. Setiap berapa minit menyapu, setiap berapa jam duduk mengelap, menyapu. Habis bila nak buat bisnes, anak semak sikit dah asyik duduk kemas rumah. Anak sepah mainan kemas, sepah lagi kemas lagi. 18 kali duduk buat benda yang sama. Jadi sampai bila takkan ada masa lah kalau tak pandai urus masa. Sebab tu kena tahu priority untuk mak-mak suri rumah, especially yang buat bisnes ni. Priority utama adalah anak dan suami. Biasalah kita berhenti kerja sebab mostly lah sebab nak jaga anak sendiri rumah. So jadi priority utama kita adalah anak dan of course suamilah, bila suami balik kerja. So macam Kak Cha sendiri, priority utama memang jaga anak. Kalau anak kecil, fokus untuk dia menyusu. Kalau dia dah start makan, fokus untuk dia makan, tak kelaparan. Dan kalau untuk husband pula, of course masak tu jadi termasuk dalam priority utama. Sebab kita tak naklah husband balik kerja kelaparan, sibuk sangat buat bisnes sampai tak sempat nak masak. Tu pun kita tak nak jadi sampai macam tu. Ataupun sibuk sangat sampai tak peduli anak depan mata, tak peduli suami. Tu kita tak nak juga. So tahu priority anak dan suami nombor satu, kemudian barulah benda-benda yang lain. Kalau Kak Cha letak bisnes priority nombor dua, kemudian barulah masuk bab-bab mengemas, barulah masuk basuh baju, jemur baju, nak menyapu, everything tu dah masuk priority yang belakang-belakang dah. Okay. Yang kedua, tengok keadaan masing-masing. Tak ada satu orang pun boleh sama dengan orang lain. Suri rumah yang ni takkan boleh sama dengan suri rumah yang ni. So kita tak boleh nak compare ataupun nak tiru sebiji jadual orang lain, suri rumah yang lain. Katakan kita ada anak tiga kecil berderet, ada yang menyusu. Kawan kita mungkin anak-anak dia dah masuk tadika, dah masuk sekolah. So dah jadualnya dah tak sama. Jadi kita kena tahulah anak kita, contohnya anak kita menyusu, dia baby. So jadual dia selalu bangun pukul berapa? Mungkin bangun pukul 8. Ataupun anak lebih besar sikit, umur 3-4 tahun, jenis bangun pukul 9 ke, jenis suka tidur lambat, dia bangun lambat ke. Atau kalau anak yang sekolah, kita ada anak yang sekolah, kita kena hantar anak sekolah, mungkin kena siapkan anak lebih awal, pukul 6, pukul 6.30. Dan nak kena masak breakfast. Jadi kita setiap orang, kita kena tahu keadaan kita, kita kena nilai keadaan kita sendiri. Then daripada situ kita boleh cari kita punya quality time lah. Cari kita punya quality time, masa mana yang anak-anak masih tidur, masa mana yang tak ada gangguan. Okay, tu tips yang nombor tiga lah. Cari masa
masa kualiti kita, masa produktif kita, which is tak ada anak-anak yang mengganggu masa kita. Kita tak perlu lama, mungkin sejam dua jam untuk kita betul-betul buat perkara fokus. Contohnya kita nak siapkan konten, menulis di Facebook, kita nak nak study tentang produk untuk masuk dalam blog, ataupun nak tulis di blog, yang perlukan tumpuan fokus tanpa diganggu oleh anak-anak kecil. Sebab tu mak-mak ni sangat-sangat disarankan bangun awal pagi. Waktu tahajud pukul 4 dah bangun, dah settle tahajud, settle dah, dah boleh ambil masa untuk diri, ambil masa untuk fokus, fokus bisnes. Lepas tu bila anak-anak dah bangun, kita dah settlekan anak-anak mandi, makan, menyusu, everything, sambil layan dia orang main, sambil buat apa yang perlu. Masa ni kita masa untuk yang tak perlu fokus yang terlalu tinggi. Contohnya layan customer, sambil layan anak boleh jawab WhatsApp, contohnya kan. Okay. Okay, yang keempat, untuk berjaya dalam bisnes walaupun serumah, kena kena berdisiplin. Kena berdisiplin. Bila kata berdisiplin ni, tak bolehlah suka-suka hati je nak tidur siang, ataupun suka-suka hati je nak nak tengok movie, nak layan movie sepetang, ataupun nak tidur sampai lewat malam sebab nak layan filem Korea, drama bersiri Korea. So kena ada, kena ada disiplin. Kena ada disiplin, dan kita sanggup korbankan masa senang kita lah, untuk kita buat usaha untuk bisnes. Okey. Yang terakhir adalah mudahkan kerja. Mudahkan kerja. Macam cakap, Kak Chah cakap awal-awal tadilah, tak adalah setiap masa nak mengelap, nak menyapu, setiap masa nak basuh baju. Tak. Kita tahu kita buat bisnes, kita tahu kita punya priority adalah anak dan suami, yang kedua adalah bisnes. Lepas tu kita mudahkan kerja kita. Contohnya kita masak. Masak tak payahlah banyak-banyak kali. Pagi masak, tengah hari masak, petang masak, supper masak, brunch masak. So, bila nak buat bisnes, duduk kat kat dapur je kan. Mudahkan kerja. Contohnya kita masak breakfast untuk anak, untuk suami. Kemudian masak lunch. Masak lunch, terus masak banyak untuk sampai ke malam. Contohnya sampai ke malam. Dan masak pun tak payahlah macam kenduri kot hari-hari kan. Kita pun sibuk nak buat bisnes. Yang penting sedap, simple, sedap. Air tangan, air tangan kita. Yang penting ada sayur, ada lauk, ada yang berkuah. Okeylah tu kan. Yang penting air tangan, air tangan kita. Contoh yang lain, macam Kak Chah, Kak Chah sendiri contohnya bab basuh baju. Kalau nak ikutkan setiap hari, setiap hari 2-3 kali basuh baju, basuh, jemur, lipat, basuh, jemur, lipat, tak habis kerja basuh baju. So kalau Kak Chah sekarang, Kak Chah mudahkan, Kak Chah hanya pergi basuh baju seminggu sekali saja kat Dobi. Settle, basuh, keringkan, balik je, lipat je, seminggu sekali je. Cukup untuk kami, suami isteri, anak, anak dua orang. Seminggu sekali dah cukup. So ni depends on masing-masing lah. Kalau anak lima, mungkinlah tak boleh sekali, sekali seminggu. Anak lapan lagilah tak boleh. So atur masa, mungkin hanya dua kali seminggu, tiga kali seminggu. Lipat baju tak payah tunggu sampai dah bergunung ganang baru nak lipat lah. Atau memanglah dah rasa berat, nanti lagi banyak benda tertangguh. So lepas basuh, terus lipat. Lepas basuh, terus lipat. Tak ambil masa lama pun. Sama juga bab anak sepah. Biar kalau masa dia sepah, biar dia sepah. Biar dia sepah. So dah settle everything, then bolehlah kita kemas. Okay, itu sahaja daripada Kak Chah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.